dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Upacara pembukaan bakti perkemahan penerimaan tamu amalan gugus depan 10153 10154 Amalan Sukajaya Dewi Larasati Gerakan Pramuka SMK PGRI Jawa Timur tahun ajaran 2017-2018 siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pembina upacara berkenan memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pembukaan bakti perkemahan penerimaan tamu amalan gugus depan 10153 10154 Amalan Sutajaya Dewi Larasati SMK PGRI Jawa Gebang siap lanjutkan. Pengibaran bendera amalan, paskibra, wasep, dan PMR. Jalan.
Pancasila, Trisatya, dan Dasar Dharma oleh petugas. Pembina upacara hormat gerak tegak gerak lapor pembacaan Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma siap dibacakan. Lanjutkan. Siap. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasar Dharma. Dasar Dharma Pramuka, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pembacaan Pancasila, Trisatya dan Dasar Dharma telah selesai dibacakan. Laporan selesai. Siap. Kepada kakak pembina upacara, hormat gerak. Tegak gerak. Amanat pembina upacara sekaligus membuka perkemahan penerimaan tamu ambalan yang ditandai dengan penancapan kampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'in wa la mudawwin. Wassalatu wassalamu ala alihi sayyidina Muhammadin.
Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Yang kami hormati Kak Mamdes Desa Kertanyangun yang beserta jajarannya, yang kami hormati Forum Komunikasi Kecamatan Cidahu, yang kami hormati seluruh masyarakat di lingkungan sekitar lapangan sepak bola Kertanyangun, juga tidak lupa yang kami hormati kakak-kakak pembina, seluruh panitia beserta Dewan Kejambalan. Tidak lupa yang kakak cintai dan kakak banggakan, seluruh peserta bakti perkemahan SMK PGRI Cirebon. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Mamdes beserta jajarannya yang sudah memberikan izin kepada putra-putri kami untuk melaksanakan bakti perkemahan dari SMK PGRI Cirebon di lapangan Desa Kertanyangun ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forum Komunikasi Kecamatan Cirebon yang sudah hadir untuk menghadiri kegiatan pembukaan bakti perkemahan SMK PGRI Cirebon. Alhamdulillah SMK PGRI Cirebon pada tahun ajaran baru ini jumlah peserta untuk bakti perkemahan di lapangan Desa Kertanyangun ini kurang lebih 500 peserta itu. Ini merupakan kegiatan awal untuk memasuki kepramukaan yang berada di gugus depan SMK PGRI Cirebon. Oleh karena itu, kepada seluruh peserta, kami berharap terus mengikuti kegiatan-kegiatan bakti perkemahan ini yang nanti akan dibimbing, dipimpin oleh para pembina beserta seluruh jajaran Dewan Kerja Ambalan SMK PGRI Cirebon. Ini merupakan suatu tradisi atau adat ambalan di sekolah kita. Setiap siswa baru yang masuk di SMK PGRI itu perlu melakukan proses untuk dilantik menjadi pramuka pedagang. Dulu adik-adik di SMP mengikuti kegiatan pramuka dengan nama satuannya pramuka penggalang. Sekarang masuk ke SMK atau SMK, masuk nanti dengan nama pramuka, yaitu pramuka pendekat. Oleh karena itu, materi kepramukaan baik itu SKK maupun SKU, syarat ketetapan khusus maupun syarat ketetapan umum mengenai materi-materi kepramukaan terus lebih ditingkatkan lagi. Karena nanti kalau sudah memenuhi persyaratan dari pramuka penegak akan naik lagi tahapannya menjadi penegak bantara. Nah, Bapak berharap kepada seluruh peserta bakti perkemahan ini mohon mentaati tata tertib aturan-aturan yang sudah diberikan, diinformasikan baik itu oleh Bapak Pembina
maupun oleh Dewan Kerja Hambalan. Di mana kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan oleh seluruh pembina, mohon dengan sangat, dengan amat untuk selalu diikuti. Tidak boleh ada yang keluar dari arena bakti perkemahan ini tanpa seizin dari panitia kegiatan pramuka ini. Adapun kalau misalkan ada hal-hal yang sangat penting, itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kata-kata pembina. Tadi petugas sudah membacakan janji dalam kepramukaan. Yang pertama yaitu janji Trisatya. Di mana Trisatya itu kalian berjanji akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat menepati dasa dharma. Janji Trisatya ini tidak hanya untuk diucapkan, tapi mohon untuk direalisasikan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kalian sekarang atau adik-adik sekarang sedang melaksanakan bakti perkemahan, tapi di sini kewajiban adik-adik untuk menjalankan terhadap kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Di mana kalian dalam keadaan bagaimanapun tetap, karena di SMK PGRI Cibang seluruhnya siswa yang masuk tahun ajaran baru ini semuanya adalah Islam. Di mana tolong laksanakan kewajiban kalian sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sembahyang yang lima waktu itu. Mohon itu pesan dari kakak. Selanjutnya juga tadi di sini dalam janji Trisatya menolong sesama hidup. Jadi dalam hidup ini perlu tolong menolong, karena di dunia ini manusia tidak ada yang bisa hidup secara sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang membutuhkan bantuan, kalian wajib untuk membantunya. Di samping itu juga, tadi petugas sudah membacakan janji pramuka, yaitu dasa dharma. Dasa itu ada 10. Ini ada 10 perjanjian. Pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai umat beragama, umat Islam, harus selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tolong cintai alam. Jadi kalau besok nanti ada kegiatan untuk mengenal lingkungan, tidak boleh kalian merusak alam ataupun tidak memelihara alam. Oleh karena itu tolong dijaga tanaman-tanaman. Apabila nanti ada kalian itu melewati hutan apapun, sawah, tolong untuk dijaga, untuk selalu dilestarikan. Patriot yang sopan dan kesatria, sebagai anak-anak terpelajar wajib menjaga hukumnya dengan kegiatan, dengan masalah tata krama dan sopan santun itu. Tidak boleh anak-anak belajar ngomongnya kurang ajar, ngomongnya tidak benar itu. Tapi tolong jaga nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, orang tua, maupun nama baik alma mater atau nama baik sekolah itu. Patuh dan suka bermusyawarah. Apabila ada permasalahan-permasalahan, tolong selalu dimusyawarahkan. Tidak boleh main hakim sendiri itu. Rela menolong dan tabah. Anda kalau menolong itu harus rela, tanpa pamrih, tanpa minta imbalan, tapi harus dengan ikhlas itu. Rajin, terampil, dan gembira.
sebagai pelajar harus rajin belajar untuk bisa meraih kesuksesan. Karena kesuksesan tidak bisa dilakukan dengan sekedarnya, tapi kesuksesan itu perlu diperjuangkan untuk bisa mencapai keberhasilan. Hemat, cermat, dan berhajat. Alianggun, hidup ini harus selalu hemat. Bahasa mengatakan hemat pangkal kaya itu. Otomatis, kalian jadi orang, jadi pelajar, jangan boros menggunakan uang itu. Lalu disiplin, berani, dan setia. Harus selalu disiplin. Baik disiplin di lingkungan Anda berada, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan sekolah. Rajin masuk sekolah, lalu juga rajin mengikuti pelajaran. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Jadi orang harus bisa atau selalu dipercaya. Suci dalam perkataan maupun perbuatan. Suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi tolong Anda dalam melakukan perbuatan-perbuatan harus dengan hal-hal yang positif, supaya pikiran kalian itu selalu bersih. Nah, ini dari isi dharma. Isi dasar dharma itu tidak hanya untuk diucapkan, tapi yang lebih penting, yang lebih utama, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian akan bisa dengan mudah untuk mencapai keberhasilan kalau bisa melaksanakan apa yang tadi janji dikatakan, baik itu trisatya maupun dasa dharma pramuka ini. Mudah-mudahan dalam bakti perkemahan ini adik-adik akan menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dalam bidang kepramukaan, sehingga nanti akan memberikan bekal di masa yang akan datang. Barangkali itu yang perlu kakak sampaikan. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembina, peserta maupun kamabidas yang sudah memberikan izin untuk melaksanakan bakti perkemahan di Desa Tagunangun, Kecamatan Sejahu, Kabupaten Kuningan. Kurang lebihnya itu yang perlu kakak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bakti perkemahan SMK PGRI Jelibang dengan resmi kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma tawil umurana wa barik fi umurina wa qiyah wa ijana wa hasil maqasidana wa balik muradana warfa' darajatana warfa' datal awladana wa talamidana wa haqqina bi taqwa wa istiqamah hasanah khatimah wa qina wa najina syarra bi hadhihi syarra inna ta'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara pada pembina upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.